Batu Jawa Timur menjadi tuan rumah paragliding Accuracy World Cup 2018. 135 peserta dari 15 negara berkompetisi dalam ajang internasional ini. Para atlet diantaranya berasal dari Korea Selatan, Turki, Nepal, Ceko, Slovakia, dan Serbia. Kejuaraan dunia paragliding seri ketiga ini digelar di Gunung Klemuk, Kota Batu dalam 6 seri. Gelaran ini sekaligus menjadi uji tanding bagi atlet nasional yang akan bertarung dalam Asian Games 2018. Rika Wijayanti salah satunya atlet para layang peringkat ketiga dunia kategori akurasi. Baginya, atlet dari Thailand dan China merupakan pesaing terberat. Ya, sekaligus TC juga sih mas. Soalnya lawannya semua pada datang ke sini, sebagian sih. Cuma kan kita bisa ukur berapa lawannya, maksudnya skillnya gitu. Sementara bagi panitia, acara ini juga sebagai ajang mencari bibit muda atlet para layang tanah air. Atlet dari Thailand merebut 3 emas untuk nomor overall, individual putri dan beregu. Sementara atlet Indonesia merebut 2 perak dan 2 perunggu untuk 3 kategori, yaitu kategori beregu dan individual putri. Tutu Sugiarto melaporkan untuk NET.